Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon yang belum membawa persyaratan datang ke meja informasi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses perkara di pengadilan. Di antaranya, 1. Syarat pengajuan cerai gugat atau cerai talak. 2. Syarat permohonan dispensasi nikah. 3. Syarat gugatan hak asuh anak. 4. Syarat pembatalan nikah. 5. Syarat permohonan ralat salah tulis buku nikah. 6. Syarat isbat nikah. 7. Syarat gugatan harta bersama. 8. Syarat permohonan wali adol. 9. Syarat pengangkatan anak. 10. Syarat penetapan ahli waris. Dan 11. Syarat permohonan izin poligami. Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon diminta oleh petugas informasi untuk mengisi form permintaan informasi sehingga petugas dapat mengetahui informasi apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Kemudian petugas informasi akan memberikan penjelasan sesuai dengan informasi yang diminta tersebut. Apabila masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon tersebut telah membawa persyaratan, petugas informasi akan mengecek kelengkapan persyaratan tersebut dan mengarahkan ke pos bakung untuk proses pembuatan gugatan. Masyarakat atau calon pihak perkara, penggugat atau pemohon, datang menemui pos bakung dengan maksud untuk membuat gugatan atau permohonan. Disinilah terjadi sesi curhat di mana calon pihak perkara, penggugat atau pemohon akan menceritakan permasalahannya. Sebab musabab terjadi perkara yang akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Petugas pos bakum akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan konflik-konflik yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk surat gugatan atau permohonan. Setelah selesai, petugas pos bakum akan menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut kepada calon pihak perkara, penggugat atau pemohon untuk dibaca kembali dan ditandatangani. Selanjutnya, petugas pos bakum akan mengarahkan calon pihak perkara, penggugat atau pemohon untuk mendaftar ke meja 1. Meja 1. Calon pihak perkara, penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara meja 1 dengan membawa surat gugatan dan persyaratan lengkap sesuai yang diinformasikan petugas meja informasi. Petugas meja 1 akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon pihak perkara, penggugat atau pemohon. Apabila syarat lengkap, petugas meja 1 akan menaksir panjar biaya yang harus dibayarkan, mengembalikan seluruh persyaratan dan meminta menggandakan surat gugatan atau permohonan sebanyak 8 rangkap, serta memberikan slip setoran bank. Calon pihak perkara, penggugat atau pemohon akan pergi dulu ke bank untuk melakukan pembayaran panjar perkara. Setelah itu, calon pihak perkara, penggugat atau pemohon kembali ke bagian pendaftaran perkara meja 1 dan menyerahkan seluruh persyaratan beserta slip setoran cap lunas kepada petugas meja 1. Petugas meja 1 kembali memeriksa kelengkapan berkas. Bila telah lengkap, maka perkara akan didaftarkan ke dalam SIAPA atau Sistem Administrasi Peradilan Agama dan mendapatkan nomor perkara. Petugas meja 1 akan mengembalikan slip setoran cap lunas dari bank dan satu rangkap surat gugatan atau permohonan kepada pihak perkara, penggugat atau pemohon yang selanjutnya mengarahkan pihak perkara, penggugat atau pemohon untuk menuju kasir. Kasir. Pihak perkara, penggugat atau pemohon datang ke kasir dengan membawa slip setoran cap lunas dari bank. Petugas kasir akan mengambil slip setoran tersebut dan membuatkan SKUM.
Petugas kasir menyerahkan SKUM kepada pihak perkara, penggugat atau tergugat, dan mempersilakan pihak perkara, penggugat atau tergugat untuk menunggu panggilan sidang di rumah. Ruang tunggu. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon datang ke Pengadilan Agama Yogyakarta setelah menerima surat panggilan dari jurusita pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk melaksanakan sidang. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon mendaftar di pos satpam untuk mengambil nomor urut sidang pada hari tersebut, kemudian menunggu dimulainya pelaksanaan sidang di ruang tunggu yang telah disediakan oleh pengadilan. Persidangan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Atau pemohon dan tergugat atau termohon memasuki ruang sidang setelah nomor perkaranya dipanggil dan dipersilakan. Dilakukan sebagai salah satu upaya perdamaian. Setelah menerima berkas dari panitera pengganti, petugas mediasi akan membuat penetapan mediasi dan menyerahkannya kepada mediator. Yang bertindak sebagai mediator bisa dari BB4 atau hakim pengadilan. Mediator akan memulai proses mediasi apabila kedua belah pihak, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon atau kuasa hukum yang mewakilinya hadir. Sidang putusan. Sidang putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan atau contentious. Dilaksanakan, penggugat atau pemohon membawa surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dari majelis hakim untuk diserahkan kepada kasir. Petugas kasir akan mengecek pada siatpa kipa apakah masih menyisakan panjar biaya atau tidak. Apabila masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka langsung dikembalikan kepada pihak perkara, penggugat atau pemohon. Pihak perkara, penggugat atau pemohon akan diminta oleh kasir untuk membayar PNBP sebesar Rp28.000 untuk perkara cerai, gugat atau talak, atau Rp13.000 untuk perkara selain cerai, gugat atau talak. Pengambilan akta cerai dan salinan putusan. Untuk proses pengambilan akta cerai dan salinan putusan, pihak perkara, penggugat atau pemohon datang dengan membawa identitas diri, KTP atau SIM, dan memberitahukan nomor perkaranya kepada petugas. Petugas akan mencari akta cerai dan salinan putusan yang dimaksud. Pihak perkara, penggugat atau pemohon akan diminta membayar biaya salinan putusan sebesar Rp300 per lembar. Setelah membayar, petugas akan memberikan salinan putusan dan akta cerai yang sesuai. Penggugat
tergugat atau termohon menerima akta cerai untuk janda, sedangkan tergugat atau pemohon menerima akta cerai untuk duda.